dalam mendukung program presisi Kapolri, Polresta Mataram, di bawah pimpinan Kombespol Heri Wahyudi SIKMM, bertekad untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus berbenah diri, bergerak, dan berkarya dengan membangun sarana dan prasarana, infrastruktur, pelayanan serta fasilitas publik yang tentunya untuk kepentingan dan kenyamanan masyarakat Kota Mataram. Adapun renovasi gedung yang dilakukan Polresta Mataram, antara lain renovasi tampilan depan gedung utama Polresta Mataram, pembangunan pos penjagaan, pembangunan ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu, renovasi ruang propam, dan renovasi aula Wira Pratama Polresta Mataram. Tampak tampilan gedung Polresta Mataram yang dulunya terkesan kuno dan kumuh kini dirombak menjadi tampilan yang lebih minimalis dan elegan menggunakan komposit panel sehingga terkesan rapi, bersih, dan modern. Dan juga pembangunan ruang propam yang presentatif yang berada di sebelah barat gedung Polresta Mataram demi kenyamanan pengaduan masyarakat maupun personil. Kemudian perubahan pos penjagaan depan dengan tujuan untuk kesiapsiagaan anggota dalam bertugas serta memberikan suasana ramah pelayanan kepada masyarakat yang memasuki kantor Polresta Mataram. Begitu juga ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu yang saat ini telah dibenahi sehingga memberikan kenyamanan bagi anggota yang bertugas dan masyarakat yang datang melapor. Dengan dilengkapi fasilitas tempat bermain anak, guna mendukung Polresta Mataram memberikan pelayanan secara maksimal untuk seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, tampak depan gedung Wira Pratama Polresta Mataram. Gedung ini merupakan gedung multifungsi yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kepolisian. Saat ini sudah direnovasi dan berganti nama menjadi Graha Wira Pratama yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti sound system dan videotron. Selain membangun sarana dan prasarana, infrastruktur, peningkatan pelayanan, serta fasilitas publik yang dapat menunjang tugas kepolisian, Polresta Mataram juga menyadari akan pentingnya pendidikan usia dini dan kemudian merencanakan pembangunan TK Kemala Bayangkari 01 Mataram yang sebelumnya menempati gedung di wilayah Mako Polda NTB. Sejak 6 tahun terakhir, jumlah murid TK Kemala Bayangkari 1 Mataram menurun secara drastis karena akses jalan yang tidak mendukung. Besar harapan kami, gedung sekolah TK Kemala Bayangkari Mataram pindah ke lokasi yang baru. Berkat dukungan dari pemerintah Kota Mataram, TK Kemala Bayangkari 01 Mataram akan dibangun di tanah Polri yang terletak di Bambu Runcing, Jalan Majapahit, Kota Mataram, dengan tujuan untuk mempermudah akses masyarakat dan memberikan nuansa baru bagi peserta didik. Rencana pembangunan TK Bayangkari 01 Mataram
terdiri dari dua fasilitas, yaitu fasilitas sekolah dan fasilitas kantor Bayangkari, yang mana fasilitas sekolah terdiri dari kelompok bermain, TKA, TKB, dan TK Inklusi yang dilengkapi taman lalu lintas dan taman bermain yang modern dan terbaik di Kota Mataram. Kami sangat bersyukur dan sangat berbahagia karena gedung sekolah kami akan pindah lokasi ke tempat yang lebih strategis dan mudah diakses. Dengan gedung yang baru, lokasi yang baru, dan fasilitas yang baru, serta semangat yang baru, semoga lembaga kami dapat lebih solid berkiprah di dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak-anak usia dini. Terima kasih Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat beserta Ibu, Bapak Wali Kota Mataram, Bapak Kapolresta Mataram beserta Ibu. Matur tampiasi. TK Kepala Bayangkari 01 Mataram. Oke. Semoga segala sesuatu yang telah direncanakan berjalan dengan lancar dan terwujud. Dengan renovasi dan pembangunan gedung Polresta Mataram diharapkan dapat memberikan semangat, motivasi, kinerja kepada seluruh personil anggota Polresta Mataram dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya warga Kota Mataram. Together we are strong.